10 hari menikmati indahnya pacaran bersama Ical Muhammad, cita-cita Ta rupanya masih menaruh kekecewaan yang dalam. Suasana panas pun sempat terasa kala Ical memposting status yang seakan menyindir mantan kekasihnya itu. Lantas tak terima dengan status tersebut, beginilah Cita meluapkan kekesalannya pada Ical. Ya, aku tadinya sih nothing tulus kalau aku berhubungan sama seseorang, nothing tulus. Kalau aku sih gak ada asas apapun kalau aku ya, tapi tidak tahu orang lain gitu loh. Dan Cita harap gitu, dia lebih dewasa, Ical lebih dewasa menanggapi semua ini. Jangan nyinyir-nyinyir di Instagram karena bukan perempuan. Terus juga yang pastinya Cita tahu Ical adalah seorang dewasa, jadi bisa menanggapi semuanya. Toh kalau misalkan memang tidak merasa mendompleng atau tidak merasa ikut eksis, ya sudah, tidak usah berkomentar. Karena Cita pun tidak berkomentar jelek tentang Ical gitu. Tidak pernah. Cita selalu berpikir positif pada siapapun, selalu berkomentar positif pada siapapun, karena itu kembalikan kepada diri kita. Kalau kita berbuat baik, semua orang berbaik baik. Jika masih kesal, benarkah Cita masih menyimpan rasa sayang untuk Ical? Ataukah sebaliknya, Cita merasa bahagia pasca lepas dari Ical? Happy dong, harus happy dong. Kalau punya yang baru, ya belum sih. Tapi ya, kalau orang dekat sih pasti ada gitu kan. Tapi kita harus melihat dulu loh gitu loh, cocok apa enggak gitu ya. Pokoknya Cita agak sedikit mungkin nanti tidak akan secepat kilat untuk bisa dipublish, karena mungkin lebih ke ya menjaga privacy Cita lagi.